bagaimana dengan hukum rajungan? Rajungan itu sepakat halal. Kepiting juga halal. Yang haram adalah disebut bahasa Arabnya sarata. Orang kita menyebutnya keputu. Karena jenis ini banyak. Kalau rajungan sepakat sebab ada di tengah laut. Enggak ada hewan rajungan yang ada di pinggir laut. Tapi kalau kepiting di pinggir adanya, maka rada wangur. Begitu. Rada wangur. Maka kepiting itu banyak orang mengatakan haram. Karena kalimat saraton dalam bahasa Arab diterjemah menjadi kepiting. Tapi dibantah habis oleh Syekhuna Khalil Bangkalan dengan kitab yang beliau karang sendiri, kami ini orang Madura, orang laut. Kami tahu bahwa kepiting bukan binatang amfibi, kata beliau. Yang binatang amfibi yang disebut saraton, apa bahasa zodiaknya? Scorpio. Scorpio itu bahasa Indonesianya keputu. Dengan kaki jenis 8 berbeda, warnanya rada hitam-hitam. Itu begitu, kayak semacam yuyu gitu. Semacamnya. Ini berbeda. Maka kalau rajungan sepakat semua ulama juga halal. Tapi kalau kepiting, ada ulama yang mengharamkan karena kesalahan menterjemah sarata. Tapi oleh Syekhuna Khalil dikarang tesis tersendiri, murid Syekh Nail Bantani ini membantah paparan-paparan orang terkait itu adalah halal. Rajungan sepakat halal. Begitu, kurang lebih demikian. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi yang saya tanyakan tadi masalah bulat di dalam petai, kalau yang tadi saya dengarkan bulatnya yang mati. Nah ini kalau bulatnya yang hidup di dalam petai itu atau di dalam buah, nah itu menjadi haram atau apa, najis atau halal? Kemudian bagaimana kalau ulatnya hidup? Seringkali digigit sama dia tuh mati. Hah? Meletos kata ustaz kita. Jadi bagaimana kalau hidup di dalamnya? Sebetulnya kita enggak tahu. Karena petai itu waktu dimakan tuh ulatnya mati apa hidup? Maka dia mau matilah, mau hidup, maka bila ulat bercampur dengan pete, maka dimakannya adalah halal. Boleh. Boleh. Kenapa diomongin bangkai? Karena terusan ini dari mana yai ini? Habis ngomongin bangkai begitu. Jadi hidup maupun mati halal bila bercampur. Yang penting jangan sampai ulatnya keluar dari kulit petek lalu dimasukin lagi sama dia dimak. Kalau ini mani hukumnya haram. Kurang lebih demikian. Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ini berbicara soal bulat, tapi bagaimana kalau berbicara soal semut? Sebab seringkali kita makan jambu, tiba-tiba ada jambu air, tiba-tiba pedes gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saja, samanya. Bila ada jambu kita enggak tahu, kita main makan aja, ternyata rada pedas. Iya. Nah, yang udah masuk ini halal. Cuma kita lihat, ya jangan dimakan kalau udah kelihatan. Maka makan jambu yang ada semutnya di dalamnya, makan itu bersama jambunya,
jambunya boleh. Tapi kalau tidak bersama jambunya semutnya dipisah dapat semangkok, maka tidak boleh. Itu aja. Al-amru idza tasaa'a dharqa wa idza dharqa tasaa'a. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala hadhihi ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il a'immah. Wa ba'du, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, kami menghaturkan ribuan terima kasih kepada antum-antum semua. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatillah, alhamdulillahirabbil alamin ala barakatillah, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida. Program kami membangun pesantren dari 1000 2000 1000 2000, syukur kepada Allah terus berjalan. Ini kami berdiri di lantai kelima daripada pesantren Ghausul Ibad yang di Kebon Kopi, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dari 1000 2000 yang dikumpulkan itu dengan kekompakan tim-tim yang ada, inilah terwujud pesantren Ghausul Ibad. Pesantren untuk nolongin orang-orang banyak demi dekat dengan Allah dan Rasulnya. Berangkat daripada mengamalkan hadis Nabi, sabaqa dirhamun alfa dirham. Uang seperak bisa mengalahkan berjuta-juta rupiah. Ternyata berhasil dengan 1000 2000 yang diinfakkan, inilah terwujud pesantren yang terus progres pembangunannya masih berjalan. Kami menghaturkan banyak terima kasih. Hal yang paling penting adalah dalam Al-Qur'an pada surat Al-Jin Allah nyatakan wa allaw istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Andai mereka istiqamah di atas thariqah nabawiyah pada bab tasadduq wan naf'i lil ibad ini, la asqainahum, niscaya kami akan berikan mereka ma'an ghadaq, air yang berlimpah ruah. Dari sini muncul al istiqomah khairun min alfi karomah. Keistiqomahan itu lebih baik daripada ribuan keajaiban. Satu hadis dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakan yanzilani, faqala ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa qala al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Saudara, kami memprogram kepada seluruh kaum muslimin, khususnya teman-teman majelis Al-Bantani, mengamalkan hadis ini. Kata Nabi, setiap hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat yang kerjaannya mendoakan manusia semuanya. Dua-dua ini doanya manjur sebab malaikat tidak berdosa dan diamini oleh jutaan malaikat. Yang satu doanya begini, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, tolong beri ganti berlipat-lipat ganda orang yang sedekah hari ini. Diamini oleh jutaan malaikat. Dan yang satunya lagi, yang nomor dua, berdoa juga, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, tolong hancurkan sehancur-hancurnya orang yang tidak sedekah hari ini. Oleh karena itu, kami memotivasi teman-teman kaum muslimin, khususnya teman-teman majelis, 1000 rupiah tiap hari, 2000 rupiah tiap hari, dengan istilah kami gigi 2000, gerakan infak untuk membangun pesantren Ghausul Ibad, 2000 rupiah tiap hari. Kenapa 2000? Kami mengukur harga toilet umum. Bila kita pengen pipis saja di toilet umum 2000, maka udah 2000 insya Allah nyampe surga.
dengan 2000 rupiah asal istiqomah. Jadi bukan 2000 itu sama dengan sebulan 60.000, bukan itu yang kami mau. Yang kami mau tiap hari sedekah. Enggak mampu 2000, 1000. Enggak mampu 1000, 500 rupiah, tapi tiap hari. Tapi ingat saudara, sebelum sedekah tiap hari, ya Allah saya berinfak hari ini. Saya punya hajat, anak saya lagi di pondok, agar supaya ilmu manfaat. Saya punya usaha supaya saya lancar. Apa saja, sebut semua hajat-hajatnya, baru plung aja. Besok pagi demikian. Besok pagi demikian. Tiap hari. Kalau kita tiap hari berbagi, maka kebahagiaan itu berangkat dari berbagi. Kebahagiaan itu berangkat dari berbagi. Kita bisa mengukur kepada orang yang mancing. Tidak mungkin kalau kail ditaruh di laut tanpa ada umpan dimakan ikan, tidak bakalan ada. Sebab ikan berkata, Anda pelit, bagaimana Allah mau bagi, Anda aja enggak berbagi. Maka berbagilah, walaupun dengan kita pakai pelet biasa, karena kita sudah berbagi, Allah bakal bagi. Maka berbagi itu saudara akan mendatangkan banyak dibagi-bagi oleh Allah yang maha membagi-bagi. Maka dari 1000-1000 itu kami bersyukur sama Allah. Ini luar biasa pembangunan ini kurnia dari Allah dan tentu dari kekompakan dan keikhlasan saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan kami tidak kurang-kurang minta doa kepada semua kaum muslimin, para tuan-tuan guru, para santri, semuanya kaum muslimin. Mudah-mudahan rencana untuk membina umat dalam rangka dekat dengan Allah dan Rasulnya ini terwujud, dan pesantren Ghausul Ibad mudah-mudahan terus berkembang, makin maju dan makin berkah demi umat, demi negara, demi bangsa, demi izul Islam wal muslimin. Hal yang paling penting sebelum kami tutup saudara, Nabi berpesan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik siapa wahai Rasulullah? Siapa manusia terbaik? Apakah yang tahajudnya 1000 rakaat tiap malam? Ataukah yang puasa tiap hari? Ataukah yang baca Quran sehari 3 kali khatam? Nabi menjawab khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik, manusia yang punya nilai manfaat lebih buat orang banyak. Caranya dengan 1000 rupiah tiap hari. Inilah diantara manfaat. Bisa awet selama pesantren dipakai ruku, sujud, taklim, tadarus, ngafal Quran. Selama itu nilai kebaikan tiada henti untuk saudara-saudara semuanya. Amin, Allahumma amin. Kami berdoa mudah-mudahan atas infak-infaknya saudara sekalian, yang nomor rekeningnya ada di bawah ini, rekening pembangunan semuanya. Mudah-mudahan atas infak-infak saudara semua, Allah balas berlipat ganda. Allah beri saudara kesehatan yang berlimpah. Sehat zahir, sehat batin, sehat keuangan, sehat perusahaan, sehat usaha-usaha yang dijalani, sehat keluarga, dan mudah-mudahan semuanya diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin, Allahumma amin. Bijahi Toha Rasul, jud Rabbana bil qabul wahab lana kullasul. Rabbi stajib li amin. Amin. Bijahi Ali Rasul, jud Rabbana bil qabul wahab lana kullasul. Rabbi stajib li amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, jazakumullah sal jaza, atas berbagai infak-infaknya. Mudah-mudahan Allah balas berlipat ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.